di Cibadak tuh sabar bioskop dulu mas Surya namanya asal Asia diganti min bioskop aman mah di pojong itu di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2024. Ini adalah toko bungsu sekarang dulunya di sini adalah bioskop terbesar di Cibadak ya. Sebagaimana diutarakan penuturan warga Cibadak berikut ini sebelum kita eksplor bioskop baru yang ada di Karang Tengah, Kecamatan Cibadak. Berikut tuh Mas Surya namanya. Asal Asia diganti Surya. Tadi ke Surya. Bioskop Surya. Asal mah Asia asal. Ganti Surya. Surya teh di Lubukana, Letnan Kolonel, Pak Bumi, Lubukana, di Muara, Bukan Lubukana Bungto di Entoko. Ngalamin Pak bioskop di sini? Kan? Ngalamin bioskop? Ngalaman Pak. Apa di Bojong itu? Di mana? Di mana di Bojong? Bang Bojong asli. Kan kemarin ke uas orang kan dia bangun. Oh, bioskop deh. Dia Asia, orang Cina nih bukan? Kita dibeli, kurang Letnan Kolonel dan Komuni. Oke guys, kita eksplor yang melihat bioskop baru yang berada di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak. Mantap, Cibadak punya bioskop nih. Sebagaimana diutarakan dua warga Cibadak tadi bahwa pada tahun dekade 70 atau 80-an di Cibadak pernah ada suatu bioskop ya, yaitu bioskop Asia, terus berganti nama menjadi bioskop Surya yang sekarang lokasinya dijadikan toko bungsu ya. Hanya butuh waktu 5 menit dari pusat kota Cibadak menuju lokasi ke bioskop yang baru tersebut. Kalau belok kanan ke Cikembar dan ke Pelabuhan Ratu ya, kita lurus aja menuju ke bioskop yang baru tersebut. Sebelah kanan itu adalah bangunan Panin Bank. Sementara sebelah kanannya lagi adalah Masjid Raya Cibadak ya, atau namanya Darul Matiin. Di samping Masjid Raya Cibadak ada Rumah Sakit Kartika atau sekarang berubah nama menjadi Rumah Sakit DKH. Kantor Kecamatan Cibadak di samping Rumah Sakit DKH ya. Dan ini sebelah kiri Cibadak Mall. Di dalamnya ada Ramayana Department Store ya. Oke, kita masih menyusuri Jalan Raya Cibadak atau Jalan Alterli Bogor Sukabumi. Arus lalu lintas relatif lancar ya. Sekitar pukul 2 siang ini belum ada kemacetan yang berarti di sekitar Jalan Raya Cibadak ini. Ini sebelah kanan lapang sepak bola Sekarwangi. Sementara di samping lapang sepak bola Sekarwangi, Rumah Sakit Sekarwangi ya. Ini Rumah Sakit Umum Sekarwangi, Cibadak.
Cibadak adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sukabumi yang akan dijadikan sebagai ibu kota dari Kabupaten Sukabumi Utara ya rencananya, sebagai pemekaran dari Kabupaten Induk Sukabumi. Dan di sekitar Karang Tengah ini akan dijadikan sekretariat pemerintahan dari Kabupaten Sukabumi Utara. Sebelah kiri SPBU Sekarwangi. Dan ini adalah jembatan Sekarwangi ya. Sementara sebelah kirinya kantor Samsak Kabupaten Sukabumi. Sedang ada proyek pembangunan sepertinya di sebelah sini, sebelah kiri arah menuju Sukabumi ya. Dan ini adalah rumah makan Sunda ya, Naira namanya. Di sini sudah mulai terasa macet, mulai terjadi macet. Di sebelah kanan adalah SPBU Lodaya ya, tidak jauh dari SPBU Lodaya yaitu bioskop baru Cibadak yang bernama Sam Studio. Menurut penuturan pegawainya yang punya ini yaitu Rapi Ahmad ya. Nah, inilah penampakan bioskop Cibadak. Juga di sampingnya ada Pujasera. Bioskop ini berada di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dan direncanakan bulan Agustus 2024 akan segera dibuka. Dengan demikian saya akhiri perjalanan vlog hari ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi yang saya sajikan. Terima kasih Anda telah menyimak. Selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.